Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita untukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan saudara muslim majlis dan juga jamaah surau, jamaah masjid, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita di surau Bukit, Kampung Bukit Aceh. Mudah-mudahan Allah memberkati surau dan kampung ini kerana dapat sama-sama kita mengingati kehadiran bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Kita tahu bahawa kehidupan umat Islam ini senantiasa digandingi oleh bulan-bulan dan waktu-waktu yang penuh dengan sejarah. Rajab, Syaban, Ramadan, ini tiga bulan yang berangkaian. Tuan-tuan lihat bagaimana Islam mendidik umat Islam dengan Isra' dan Mi'raj dalam bulan Rajab, di mana dipaparkan perkara-perkara yang menaikkan imej, meningkatkan kualiti, memi'rajkan orang atau manusia, dan dipamerkan juga perkara-perkara yang menjatuhkan, ya, merudumkan kualiti kepribadian, nama baik, reputasi sesuatu kaum, bangsa ataupun umat. Setelah dipaparkan tentang hal ini semua, supaya kita tahu mana perkara yang merupakan cabaran, mana perkara yang merupakan halangan, mana perkara yang merupakan lonjakan. Kita dilonjakkan oleh perbuatan amal saleh seperti jihad yang disebutkan dalam Isra Mi'raj itu. Bagaimana orang berjihad itu adalah orang yang menanam dan menuai, terus menuai apa yang dia tanam. Pahala berjihad. Sebab itu kita dapati bulan Ramadan ni selalu dikaitkan dengan bulan jihad, perjuangan kemenangan umat Islam biasanya berlaku dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya bulan zikir, bulan kenduri, bulan baca doa, tapi adalah bulan jihad, meruntuhkan kekufuran, menentang kezaliman, menobatkan Islam. Baik itu diperlihatkan awal-awal lagi bagaimana pahala orang berjihad itu. Umat yang maju, umat yang meningkat, umat yang hebat, yang harum adalah umat yang berjihad. Yang bau busuk, umat yang tak berjihad, berjahat. Kubur orang busuk. Kalau yang berjihad, yang istiqamah tu, konsisten itu, kubur pun wangi. Kubur wangi. Itu gambaran masyidah. Ya, tuan-tuan lihat, setelah dipaparkan perkara yang baik, perkara yang buruk, halangan, average, syaitan, ya, syurga, neraka yang dipaparkan, memang syurga itu wujud. Dan selalu kita kata bahawa kalaulah
matahari yang penuh dengan api itu, yang lebih besar daripada bumi 100 kali 109 kali ganda tu, kalau itu jadi neraka pun sudah cukup untuk kita semua, dah berlebih. Dan itu sudah wujud, api macam itu sudah wujud. Tapi neraka yang diperlihatkan kepada Rasulullah dalam bulan Isra' Mi'raj, masa Isra' Mi'raj itu, bukannya matahari. Matahari itu dalam istilah Al-Quran disebut waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan di alam ini lentera yang berkobar-kobar, lentera sumber api. Dan ini disembah, dijadikan Tuhan oleh orang-orang Mesir purba, kuno. Dia sembah matahari, ilah boleh sebut Rab. Matahari bukan Tuhan, matahari bukan neraka pun. Neraka lebih besar daripada matahari. Tuan-tuan, supaya kita lebih takut, lebih gerun untuk buat jahat. Itu pun manusia buat jahat juga, sebab dia tidak didik jiwa dia, dia tidak didik diri dia, dia tidak faham agama dia, dia tak sedar. Semayang banyak kali tapi tak faham, pergi haji berkali-kali, serban bukan main lagi tapi tak faham. Nah, itu masalah dia. Jadi perkara yang berangkaian ini dalam bulan Syaban dibayangkan tentang hisab, tentang daftar amal kita, dirujuk, dipulangkan kepada Allah. Ada yang harian, pas subuh, pas asar, malaikat ni buat laporan tentang apa yang kita buat setiap hari. Ada mingguan, hari Jumaat. Ada tahunan, Syaban, disebut Syaban. Ada penamat, bila mati, mati habis lah, semua dia bak angkat amal kita, tak ada lagi dapat tu amal. Tu angkat penghabisan, mati dia, dia angkat dia punya suratan, apa yang dia dah buat, derma singgit kat surau, surau Aceh, jadilah singgit mana dah cukup. Muat ke kat sini? Sebab lagi tak maaf tuan-tuan ya. So jadi tuan-tuan, jadi Syaban menekankan tentang latihan. Tadi kita ada dibayangkan ini begini begini. Kalau kamu nak maju, kamu nak meningkat, nak mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'min, semayang itu mi'rajnya orang mu'min. Anda tak boleh mi'raj macam Rasulullah SAW. Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah. Anda tak boleh. Anda manusia, anda siapa? Anda bukan Rasul. Tuan-tuan, anda orang Melayu je yang masuk Islam. Tapi masuk Islam belum tentu Islam juga. Betul tuan-tuan? Sama dengan bukit Wang. Kan ada Wang, bukitnya nama bukit Wang tapi tak ada Wang. Betul tuan-tuan? Nama ada tapi Wang tak ada. Minta maaf, bukan marah orang bukit Wang ni, tidak. Misalnya contoh, jadi kadang-kadang tak ada, tak ada hakikat nama Islam. Wa ma hum bi mu'minin, tuan-tuan, mereka bukan beriman pun, ngaku je. Jadi keadaan-keadaan seperti inilah tuan-tuan. Datang Ramadan, Ramadan memang bulan latihan. Tadi Syaban barangkali kita puasa sikit sebanyak, dan kita bersedekah, pasal amal kita nak tutup, rekod kita nak dibawa ke langit. Jadi ada orang nak bersedekah bulan Syaban, selalu nak kenduri-kenduri, betul tuan-tuan? Orang kenduri, sedekah itu, sedekah ini.
Ramadan, Ramadan betul-betul latihan praktikal. Ini kita mesti latih diri kita, kontrol nafsu kita ni yang banyak mencelakakan manusia ni. Nafsu dia, dia tahu tapi dia buat. Dia tahu ada neraka tapi dia boleh bunuh orang. Dia tahu ada neraka, dia boleh fitnah orang. Dia tahu bahawa siapa makan harta milik awam, dia akan telan bara api, macam mana yang Nabi lihat. Siapa makan harta anak yatim atau harta orang awam, harta negara, harta rakyat, makan macam telan bunga, telan bara neraka masuk dalam perut dia, kena keluar berdua. Tapi dia masih pelan, berjuta-juta sapu. Oh, ini politik ini kau tak dapat duit, bodoh, kata dia. Politik ini duit lah, itu sebab kita nak biar berkecai tulang, kita takkan lepas pasal duit lah. Anda boleh makan duit negara, lembu, duit lembu, duit apa semua ni, anda fikir tak ada apa-apa ke? Ini dalam Islam tak ada kaitan dengan politik, Ustaz, kata dia. Betul, tuan-tuan? Islam tak boleh. Dalam masjid tak ada politik, masjid tak ada kena-mena dengan politik. Hai, masjid tu lah institusi politik Islam. Melatih orang berdisiplin, ikut imam. Macam mana nak jadi makmum, tuan-tuan? Kalau imam batal, macam mana dia nak buat? Itu semua kaedah untuk menghimpunkan kekuatan sosial, menimbulkan kesedaran. Tiap-tiap hari Jumaat ada ceramah, ada khutbah. Tuan-tuan, dua khutbah, bukan satu. Bukan satu khutbah, dua khutbah. Siapa datang awal, dia dapat pahala macam seekor unta. Tuan-tuan, tuan-tuan, menunjukkan siapa yang rajin datang awal untuk mentarbiah diri, menjernihkan jiwa dia dalam masjid, dia akan dapat pahala macam unta, seekor unta. Siapa datang lewat dapat macam seekor sebiji telur. Jadi dah telur je dapat jadi. Ramai yang dapat telur. Allah, tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat itu, bulan-bulan ni sementara kita nak menunggu ajal lah, tuan-tuan, kita ni hari demi hari semakin dekat ajal kita. Itu Tuhan sebut, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai insan, hai manusia, kamu sedang aktif detik demi detik menuju Tuhan. Akhirnya kamu akan menemui Tuhan. Sebab hidup ni, tuan-tuan, detik-detik kita yang menunggu yang terakhir. Masing-masing ada detik dia. Dia tak balik dah. Betul, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan 50 tahun, andainya andaikan tuan-tuan dapat umur Nabi, 63, 13 tahun lagi. Oh, makan majun Jawa ke apa ke, mungkin boleh naik sikit. Silap majun, mati cepat. Baik, tuan-tuan, kita sedang aktif menuju Tuhan ni, dan kita pasti bertemu Tuhan. Di sana ada syurga, ada neraka. Di sana ada dua pilihan. Sama ada anda nak jadi orang yang baik, yang diklasifikasi Tuhan sebagai insan yang baik, atau orang yang sebaliknya, yang jahat. Pilihlah. Dalam dunia ni, anda nak jadi orang yang nak menegakkan Islam, atau nak jadi menegak Melayu je. Ada dua. Kalau Melayu, Nabi dia, Rasul dia mana? Kalau Islam, Rasul dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, tuan-tuan? Siapa yang berjuang untuk Islam mati syahid. Syurga, jelas. Berjuang untuk Melayu mati jahiliah.
Berjuang untuk faham asabiah, mati jahiliah. Kalau tak percaya, matilah. Tengok. Dah ini itu. Nabi sebut banyak hadis tu. Saya rasa masih banyak Arab Melayu tak faham lagi. Dia masih keliru, Melayu lain keliru kan dia. 10 tahun dah nak mati dah. Masih lagi tak berjuang Islam, tak betul-betul dengan Islam. Masih nak hidup juang Melayu je. Siapa rasul dia? Itu yang susah tu. Kita bagi tahu dia pun tak percaya. Pulanglah. Pulanglah. Neraka ni pun masih banyak kosong lagi. Betul tak kan? Tak nak pulang ni siap. Semua dah ada dah. Allah Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita melihat Syaban, Rajab, Syaban dilengkapkan oleh Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia, seluruh manusia, dan sebagai pencerakinan daripada petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, petunjuk yang telah dicerakinkan, bidang syariat, bidang ekonomi Islam, bidang politik mesti Islam. Dan Islam ada politik, tuan-tuan? Ada tak? Dalam Islam ada politik. Politik Islam itu sebahagian daripada Islam. Tolak politik Islam, maknanya anda kehilangan satu komponen dalam Islam. Anda kehilangan satu komponen Islam, anda celaka. Sebab Tuhan kata urkhulu fisilmi kafa, masuk Islam seluruhnya. Betul tak kan? 208 ke 209. Hai alladzina amanu, Al-Baqarah. Hai alladzina amanu urkhulu fisilmi kafa, hai orang beriman, masuk Islam seluruhnya. Misai pun mesti misai Islam. Betul tak kan? Betul? Yang kata misai ayat tak nak Islam, misai ayat nak ikut lama-lama punya orang. Tak boleh. Tak boleh. Misai pun mesti Islam. Janggut pun janggut Islam. Betul tak, Azhar? Kalau misai pun ada hukum, takkan pemerintahan negara tak ada hukum? Siapa naik-naik je lah. Islam tak kena mula dengan politik. Itu memang silap. Takkan siapa yang memerintah, Islam tak peduli. Sebab itu kita kata haram pilihan raya dalam bulan haji. Kaedahnya apa? Itu mudarat, menghilangkan hak orang Islam dan orang Melayu yang walaupun dia tak sokong Islam, tapi dia Melayu, dia tak sokong Melayu, dia pun tak terlepas juga untuk menentukan siapa memerintah negara. Itu wajib 5 tahun sekali. Menghilangkan hak orang Islam untuk menentukan siapa yang akan memerintah, ini mudarat. La darara wa la dirar, tak boleh memudaratkan orang. Maka hukumnya haram. Haram. Selesai masalah. Pas lebih penting politik daripada Islam. Itu masuk parti tak payah tuan-tuan. Kita kat surau boleh. Surau pun Islam punya juga. Betul tuan-tuan? Islam ni lah kena sebarlah Islam mana pun. Kalau kat surau tak boleh cakap Islam, habis. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini kita lihat
dalam bulan Ramadan itu, ya, bulan yang puncak dia. Di situ kita kena sembahyang. Walaupun sembahyang di sini bukan sembahyang lima waktu yang diturunkan pada musim, pada masa Isra Mi'raj itu oleh Rasulullah itu, tapi sembahyang di sini merangkum sembahyang lima waktu itu dan juga sembahyang Qiyamul Lail, sembahyang Tarawih. Ya. Jadi tuan-tuan, di sini praktik dia. Jadi tuan-tuan sekalian, dia sangat berkaitan. Ujung dia tu pengisytiharan kemenangan Islam. Dapat masuk syurga, dibebaskan daripada neraka, dibebaskan daripada dosa yang banyak. Tuhan ampunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kemenangan. Kemenangan. Orang Islam kena bersuka, kena menampakkan dia suka. Jangan sedih pada hari raya tu. Tapi kalau dua meninggal, sedih lah. Kalau mak kita meninggal, sedih lah. Itu tak apa lah, itu Tuhan pun tahu. Tuan-tuan, tapi kita raya, kita rayakan kemenangan itu. Mana menang? Orang Islam kalah. Islam kalah. Islam sentiasa kalah. Negeri yang mula-mula masuk Islam kat Melaka tu pun, Islam satu pun tak menang, kalah. Raya je nak rasa menang, tapi tak menang pun. Apa nak dikata? Nasib badan. Ada teluk wang, tak ada wang, nama je teluk wang, tapi wang tak ada. Eh, betul tuan-tuan, nama aja tapi tak ada. Bunyi menang tapi semuanya kalah. Rohingya dibunuh, hampir pupus di Burma, tak bersuara pun orang Islam. Negeri besar macam Indonesia pun tak bersuara. Mana pergi orang Islam? Allah Allah. Sedih kan? Orang dibunuh, masjid dibakar, tak ada suara. Suara sikit sangat. Subhanallah. Saya tak ada kuasa tuan. Kalau saya jadi orang kuasa Malaysia ni, saya fikir saya kena ancam rumah tu. Tengok kan? Dengan Indonesia, ancam rumah, jangan bunuh orang Islam. Hari kita jihad pergi hancurkan kamu semua. Oh, semangat sikit. Bunyi je dulu lah. Takut-takut juga, tapi kena bunyi berani juga. Tuan-tuan, eh, dia pun takut juga. Kuang-kuangnya suara lah. Suara pun tak ada. Mereka tak suka Islam. Mereka nak Melayu je. Melayu menang. Melayu boleh, Islam tak boleh. Pasal apa Melayu boleh, Islam tak boleh? Pasal apa perjuangan Melayu bukan perjuangan Islam? Bukankah Tuhan dah turunkan Muhammad? Bukankah Islam telah turun? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakan kebenaran sudah tiba, pupus kebatilan. Kebatilan memang pupus, lupus. Masih apa masih ada lagi? Nama aja, nama Muhammad, nama Sulaiman, Sheikh, tapi menentang Islam pula kau. Janggut ada tapi menentang Islam. Bukan janggut tuan-tuan, kat sini tempat lain. Sini saya dengar kuat, tempat lain. Jadi tuan-tuan, ini masalah kita. Macam mana kita nak didik diri kita supaya betul-betul jadi Muslim, Muslim yang berjihad, Muslim yang betul-betul Islam, bukan yang dinafikan keimanan mereka. Inilah bulan-bulan ini, masa-masa, detik masa. Kehidupan kita ni adalah detik masa je. Inilah kehidupan kita. Habis detik itu,
tak ada lagi lah, tak ada can lagi lah, tak boleh balik. Dalam surah Ibrahim, Allah berfirman, wa anzirin nas, beri amaran, peringatan kepada orang ramai. Yauma ya'tihimul azab, pada hari mereka berhadapan dengan siksa Tuhan. Fa yaqulu alladhina zalamu, orang zalim berkata, ini ayat 42 atau 44 tadi. Fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak, hai Tuhan, berilah kami peluang sekali lagi kami balik ke dunia, hidupkan kami semula ke dunia, kami nak sambut seruanmu, panggilan dakwahmu, ikut Islam, mengikut arahan rasulmu, nujib dakwatak wa nattabi'ir rusul, kami nak ikut ajaran rasul-rasul. Belum ni diikut ajaran Melayu, Jawa, Boyan. Dia nak balik-balik, dia nak betul-betul ikut ajaran Nabi, ajaran Muhammad. Ajaran Muhammad apa tuan-tuan? Ajaran Muhammad Islam. Nak balik. Allah berfirman, alam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, eh bukankah kamu dulu telah bersumpah di dunia bahawa kamu takkan hilang dari dunia? Tidak, ini hilang di dunia. Tidak, ini hilang di dunia. Bukankah kamu dulu dah bersumpah? Sumpah keramat. Woi, sumpah hebat. Alam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, dan kamu tempatkan diri kamu di kalangan orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Nyanyi diri. Islam dah turun, tak nak ikut Islam, nyanyi dirilah. Betul tuan-tuan? Dah sunat mati jahiliah, nyanyalah. Buat apa sunat kalau nak mati jahiliah? Betul tuan-tuan? Sia-sia yang sunat pun sia-sia. Pergi haji pun balik mati jahiliah, sia-sia. Orang suruh berjuang Islam, dia berjuang Melayu, sia-sia. Perjuangan Melayu tu bukan perjuangan Rasulullah. Betul tuan-tuan? Perjuangan Islam. Kenapa nak dia berjuang? Dia benci dengan Islam, dia benci nama Islam saja, dia benci. Sebut negara Islam, sudahlah, cakap je Islam tak ada dah. Dia tak buat pun, orang lain buat dia marah. Jahat. Padahal dia ustaz tu, ustazah, ada title. Kadang-kadang doktor, profesor. Oh, profesor Islam tak suka dengan penyelesaian Islam. Sungguh celaka. Apa jadi dia Islam ni? Pejadahnya dia Islam. Islam ke? Tapi anti dengan Islam. Idealisme Islam, nak buat Islam, negara, masyarakat, undang-undang, semua dia peleceh. Hudud, itu hudud dia, kata dia. Dia tak buat pun. Baru ada suara kat Johor. Betul tuan-tuan? Seorang. Apa dia boleh buat seseorang? Kepala kat sini dah mengatakan dia tak akan buat hudud. Mana nak pergi? Mimpi ke? Betul tuan-tuan? Tahu. Oh. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, dan kamu dah tahu apa yang dah kami lakukan terhadap orang-orang yang zalim itu. Dah kami lanyap godam. Kamu tahu kan? Kamu dah tahu, kami dah beritahu dalam Al-Quran. Kaum An, kaum Samud, kaum Tubak, kaum Fir'aun, semuanya hancur merudum, hancur.